Baik, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah atas simpan karunia-Nya. Kita dihimpun malam hari ini di dalam majelis ilmu bersama Baitul Mal Merapi Merbabu, bersama pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga tempat Allah mencurah curahkan rahmatnya menaungkan sayap-sayap malaikatnya menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga Memang, salah satunya ditentukan oleh bagaimana kita membangun komunikasi di dalam keluarga, membangun komunikasi di dalam rumah tangga. Karena pangkal mulanya adalah bagaimana kita dipersatukan dalam sebuah ikatan pernikahan, pasti memiliki perbedaan-perbedaan. Sebagai laki-laki dan perempuan, ada begitu banyak perbedaan yang harus kemudian kita sikapi dengan tepat bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda anatomi tubuhnya, berbeda dalam organ-organnya, berbeda dalam hormon-hormon yang bekerja padanya, berbeda dalam uh, metabolisme tubuh yang uh, memiliki siklus-siklus tertentu, kita berbeda dalam anatomi otaknya, karena itu juga menjadikan kita berbeda ya di dalam Misalnya kepada perbedaan antara korpus kalosum laki-laki dan perempuan, ya jaringan yang menghubungkan antara otak kiri dengan otak kanan, itu menurut penelitian pada perempuan lebih banyak jumlahnya, maka dengan asumsi demikian berarti berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam cara berpikirnya, gitu ya, berbeda dalam cara berbicaranya, berbeda dalam cara mengungkapkan isi hatinya, berbeda dalam menghadapi masalah-masalahnya, Berbeda dalam menghadapi tekanan-tekanannya, berbeda dalam memberikan dukungan kepada orang lain, berbeda dalam cara untuk mengolah informasi-informasi yang masuk, berbeda dalam menanggapi berbagai tantangan-tantangan yang ada di hadapannya. Itu baru perbedaan antara laki-laki dan perempuan, berbeda dalam cara menjaga hubungan, berbeda dalam memandang hubungan, dan lain sebagainya. Ini perbedaan-perbedaan yang tentu untuk menjadi harmoni, menjadi keselarasan dalam kehidupan rumah tangga selain memerlukan ilmu, ya kita bisa membaca psikologinya ya perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian dengan dasar teori tertentu mudah kita memahaminya ya membuat kita bisa lebih mengerti tentang kenapa sih dia begini, kenapa sih dia begitu? Antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, tapi juga memerlukan komunikasi, ya, memerlukan bagaimana kita punya keterbukaan, menyampaikan, "Aku itu begini, ya, harapanku itu begini, aku ini sukanya ini, tidak sukanya itu, ya." Demikian pula pada perbedaan-perbedaan yang bersifat lebih spesifik lagi dalam hal berikutnya. Karena kalau perbedaan ini tidak dibuka, tidak dikomunikasikan, tidak di apa namanya? bicarakan supaya kemudian masing-masing memiliki respon yang tepat terhadap apa-apa yang terjadi pada pasangannya, maka dia berpotensi untuk menjadi pemicu konflik. Dia berpotensi untuk menjadi pemisu ketegangan antara laki-laki dan perempuan antara suami istri ya, yang kemudian bisa menjadikan masalah yang Serius, padahal permulaannya adalah karena ketidakfahaman akan perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Saya sering menyampaikan, ya, banyak rumah tangga itu bermasalah bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya ilmu tentang bagaimana mengekspresikan cinta kepada pasangan. Ketika sudah dalam ikatan pernikahan, kita hidup di dunia kita masing-masing, dunia laki-laki, dunia perempuan, ya, tentu kita memahami berbagai hal dengan kacamata kita sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Bahkan kita mendapatkan kredo atau doktrin bahwa cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Nah, kalau ini kita terapkan kepada yang sesama jenis, kalimatnya kok jadi nggak enak ini. <laughs> Maksudnya dalam uhuwa, dalam pertemanan, dalam persahabatan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Cintailah orang lain Sebagaimana engkau ingin dicintai, mungkin berlaku. Tapi kalau kemudian sudah ke dunia, laki-laki dan perempuan ini bisa jadi akan justru menyesatkan. Saya sering mengambil contoh, mungkin teman-teman yang masih mahasiswa kemudian berada di kampus, ya, suatu saat melewati tangga kampus itu, melihat ada dua orang akhwat atau dua orang teman mahasiswi yang kemudian duduk, ya, bersebelahan, merapat di tangga kampus, tangannya saling menggenggam. Yang satu meletakkan kepalanya di pundak temannya, yang satu merangkulnya, kemudian dua-duanya nangis bareng berurai air mata. Nah, itu adalah cara bagaimana perempuan satu sama lain saling memberikan dukungan ketika ada masalah, ketika ada tekanan. Nah, itu kan berbeda dengan cara laki-laki memberikan dukungan ketika temannya ada masalah. Nah, kalau kita di tangga kampus kok ketemunya adegan seperti itu tapi dua-duanya laki-laki ya itu lebih menyeramkan dari semua yang menyeramkan itu horor sekali gitu. Jadi itu itu berbeda. Jadi ya saya pengalaman dulu ketika ya sedang teman ada masalah gitu ya ya saya tidak kepo. Saya tidak ingin tahu. Saya tidak kemudian meminta dia untuk curhat kepada saya apalagi tadi kemudian eh diikuti ekspresi-ekspresi ekspresi dukungan dalam bentuk hal yang sangat-sangat intimasi sifatnya gitu ya itu itu bukan gaya lelaki gaya lelaki ya tahu temennya ada masalah lagi suntuk malah dipukul pundaknya pakai tinju Walah bro cuma kayak gitu Bereslah, aku tahu kamu bisa ngatasin. Oke okay ya, oke okay ya, gitu kan? Paling kita memberikan dukungan dalam bentuk seperti itu. Itu kan sudah berbeda. Nah, kalau itu dibawa ke kehidupan rumah tangga, gitu ya, istri maksa suaminya supaya mau curhat, atau sebaliknya, suami istrinya ada masalah, malah dijenggung kepalanya. Hmm, kayak gitu aja, nangis sudah. Oh, gitu ya, saya gitu nah, ini akan jadi kekacauan ya ini akan jadi kekacauan karena kurangnya ilmu tadi nah kurangnya ilmu membuat kita melakukan berbagai hal dengan dasar prasangka dan prasangka itu memang sesuatu yang paling merusak dalam segala hubungan termasuk dalam hubungan pernikahan dan hubungan rumah tangga nah saya ingin menyenggung satu perbedaan yang lain padahal perbedaan itu lapis-lapis dimensinya banyak nanti ya ini sudah baru perbedaan laki-laki perempuan kemudian misalnya perbedaan latar belakang keluarga Nah, saya mau ngasih ilustrasi yang sering saya berikan ya ini ilustrasinya simpel uh, saya dan istri saya misalnya begitu istri saya itu lahir dari sebuah keluarga yang uh, Bapak beliau Bapak mertua saya berarti kalau sekarang ya bapaknya itu adalah seorang pejabat tingkat kabupaten waktu itu Ibu mertua adalah seorang ibu rumah tangga Nah saya juga baru tahu setelah saya beberapa kali menginap di rumah mertua Jadi kalau pagi itu ya? ibu mertua itu sudah menyiapkan berbagai jenis camilan, ya jajan pasar istilahnya gitu ya. Kemudian ada kopi dan teh. Kemudian ada makan besar untuk sarapan. Yang itu semuanya istilah Jawanya itu dimanggake ketika toto dahar kemudian juga di apa namanya dilayani sepenuhnya. Monggo Pak, di dahar saat menikah, ayo Pak mau makan sekarang silahkan. Monggo lenggah Pak, duduk Pak, kemudian diambilkan nasinya. Nasinya segini kurang atau cukup Pak gitu. Terus nanti kalau diambilkan lauk atau sayurnya ini, nih kok opernya pakai paha atau dada ya Pak gitu ya. Semuanya ditawari, semuanya ada komunikasi yang luar biasa antara ibu mertua dan bapak mertua. Itu khidmatnya luar biasa. Sampai kadang-kadang yang saya tali sepatu diikatkan oleh apa namanya ibu pertua dengan dengan begitu khidmahnya gitu ya. Kemudian nanti ketika bapak sudah mau tindak dibawakan tasnya gitu ya ke depan. Jadi bapak jalan nggak bawa apa-apa. Begitu depan baru tasnya diulungkan oleh ibu. Kemudian dicium tangannya naik ke kendaraan dan ibu akan tetap berada di beranda nunggu ya. Bayangan terakhir dari kendaraan Bapak itu menghilang di kelokan. Wah, itu kan wah, oh luar biasa kan bagaimana kemudian seorang istri ya sampai sedemikian itu memberikan khidmat kepada suaminya. Ini ya tentu ini adalah standar yang dipengaruhi oleh adat istiadat Jawa pada masa lalu tentang priayi dan lain sebagainya. Itu di keluarga mertua saya. Sebaliknya di keluarga saya, bapak saya, ibu saya dua-duanya pengajar, dua-duanya pendidik. Jadi kadang-kadang ya biasa saja Ibu, saya itu mengajar jam pertama, bapak saya jam ketiga misalnya. Ibu harus tindak duluan, Ibu harus berangkat lebih dulu, maka Ibu mengatakan kepada bapak, "Pak, kalau mau bikin teh itu air panasnya sudah siap, monggo saja gitu ya. ya. ibu berangkat santai aja dan bapak saya juga just take it easy, tidak masalah nggawe teh dewi, bikin teh sendiri gitu ya. Kadang-kadang nyeplok telur sendiri atau untuk bikinkan sarapan anak-anaknya, tidak masalah gitu ya. Itu di keluarga saya dan Perbedaannya dengan tadi di keluarga istri saya. Lalu kami menikah, kan kami meskipun sama-sama Jawa punya latar belakang keluarga yang berbeda tadi, kalau masing-masing mengukur dengan tolak ukur di keluarganya tanpa dikomunikasikan, ya tentu akan ada sesuatu yang disharmoni. Ya, untungnya alhamdulillah ya Istri saya berasal dari keluarga yang seperti itu tadi, saya berasal dari keluarga yang seperti saya tadi. Ketika kami gabung dalam kehidupan pernikahan, ya saya adanya bersyukur dan bersyukur apa pokok disediain toh. Wong biasanya saya kalau di rumah Bapak dulu Bapak juga nyiapin sendiri, bikin sendiri. Ini kalau di rumah saya itu kadang-kadang malah dimarahin sama istri saya. Misalnya saya bikin teh sendiri. Istri saya kemudian malah mengatakan, "Negor, eh mau nunjuk apa toh? Mau bikin apa toh? Apa tuh? Mau bikin teh, udah duduk sana." Gitu ya tak bikinkan. Mbok bilang kalau butuh teh, gitu kan? Itu istri saya karena standarnya seperti itu. Tapi coba bayangkan kalau misalnya saya berasal dari keluarga seperti keluarga istri saya, Istri saya berasal dari keluarga seperti keluarga saya. Lalu saya sebagai suami misalnya, standarnya ya harus seperti ibu saya melayani bapak saya. Sementara istri saya dari keluarga yang egaliter tadi bikin-bikin sendiri atau mandi-mandi sendiri apa-apa sendiri gitu ya. Lalu kemudian ketemu di keluarga, kalau nggak ada komunikasi maka harusnya dia tuh tahu kalau saya pulang itu bikinkan kopi, tapi ini borong-borong kopi. Saya pulang nggak disambut dia masih tetap nonton TV apa saya gitu ya. Nah karena itu kemudian menjadi tumpukan-tumpukan kekecewaan karena kita mengandalkan prasangka ya. Prasangkanya nah, harusnya dia tahu ya, harus tahu itu dari mana tahunya kalau kita tidak melakukan komunikasi gitu ya. Ini baru lapis perbedaan kedua latar belakang keluarga. Nanti ada latar belakang suku gitu ya. Ada kawan seorang ustadz yang hari pertama pernikahannya shock ya karena ya istrinya dia seorang Jawa, istrinya seorang yang berasal dari pulau di luar Jawa ya hari pertama pernikahan istrinya pagi-pagi bilang saya eh mas kenapa kau belum bunuh itu lampu kenapa belum kau bunuh itu lampu kaget ya gitu kan ya ibunya yang biasa mas ungu mas sudah siang ayo bangun dulu gitu ibunya biasanya ngomong begitu tiba-tiba dia punya istri yang ngomong eh mas kenapa belum kau bunuh itu lampu gitu kenapa belum kau bunuh itu lampu ya shocking gitu latar ya, belakang budaya dan lain sebagainya. Jadi ini kenapa kita menghajatkan komunikasi untuk membangun harmoni dan membangun kebahagiaan di dalam keluarga? Karena kita memang diciptakan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala itu berbeda. Laki-laki dan perempuan berbeda. Latar belakang keluarga bisa berbeda. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku juga berbeda. Semuanya itu, kata Allah, lita'arafu, agar kita saling kenal mengenal satu sama lain. Nah, proses saling kenal mengenal itu kan melalui tadi komunikasi. Saya tidak bisa unmute. Ya, jadi dari sini kita kemudian memahami kenapa komunikasi menjadi satu urusan yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Menariknya, Bapak Ibu, hadir hadirat rekan-rekan semua yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada contoh-contoh dari salafus betapa mereka kemudian menjadikan komunikasi di dalam kehidupan keluarga itu sebagai prioritas yang sangat penting, yang bahkan dimulai prosesnya sejak sehabis akad nikah. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala menceritakan bagaimana malam pertamanya dihabiskan itu untuk berbincang-bincang dengan istrinya yang baru saja dinikahinya itu tentang berbagai hal, tentang kesukaan dan ketidaksukaan. Apa saja yang kamu sukai? Apa yang tidak kamu sukai? Tentang apa saja respon-respon yang harus diambil pada kejadian-kejadian tertentu? Kalau kamu sedang marah, sebaiknya apa yang aku lakukan? Apakah aku ikutan marah atau aku pimkan minum atau aku tinggal tidur atau aku sebaiknya pergi saja atau bagaimana kalau engkau sedang marah gitu ya dari antara teman-temanmu mana yang kemudian kalau dia datang cukup kita temui di beranda mana yang kita persilahkan untuk duduk di ruang tamu mana yang kita jamu dengan makan besar di ruang makan mana yang bahkan kita izinkan untuk menginap itu itu dibicarakan hal-hal semacam itu sampai pada hal-hal yang detail Ya tentang berbagai hal yang akan menjadi SOP SOP dalam pernikahan mereka. Kenapa mereka memilih untuk berkomunikasi? Ya karena mereka tidak ingin terjebak pada prasangka-prasangka tadi. Karena kita membawa neraca masing-masing dari kehidupan sebelumnya, dari keluarga kita sebelumnya, dari masyarakat kita sebelumnya, dari gender kita sebagai suami laki-laki dan istri yang perempuan masing-masing punya eh, apa namanya? Eh, rules of life-nya sendiri-sendiri, ketika bergabung yaitu harus dikomunikasikan. Karena menikah itu berarti kan aku dan kamu sudah menjadi kita. Ada hal-hal yang harus dilebur, ada hal-hal yang harus digabung, ada hal-hal yang harus dikompromikan, ada hal-hal yang harus di Toleransi satu sama lain itu kita perlu bicarakan dan itu tentu tidak selesai satu malam di malam pertama itu itu proses istilah orang Jawa yang namanya jadi suami istri itu harus mulai belajar untuk glenak glenik glenak glenik itu artinya saling bicara hati ke hati dalam suasana yang santai. Makanya, selain tadi, menggunakan momentum malam pertama untuk mengobrol tentang ini, itu, apa yang kau suka, apa yang tidak kau suka, warna apa yang kau suka, warna apa yang tidak kau suka, makanan apa yang kau suka, makanan apa yang tidak kau suka, suasana seperti apa yang kau suka, dan suasana seperti apa yang tidak kau suka, dan lain sebagainya, apa yang kau sukai dari seorang istri. Nah, khidmah seperti apa yang kau harapkan dari seorang istri gitu ya. Kepemimpinan seperti apa yang kau harapkan dari seorang suami dan lain sebagainya. Itu dibicarakan. Perlahan-lahan sampai nanti kita membiasakan komunikasi genak gelini ini dengan berbagai metode. Termasuk dengan yang santai-santai. Saya sering menyarankan suami istri itu untuk naik motor berdua atau berkendara mobil berdua. Tidak usah ada tujuannya. Tidak usah ada tujuannya. Jadi yang penting jalan. Nah di jalan itu glenak klinik bisa ngobrol hati ke hati, gitu ya. Ya ngomongkan tentang uh, suami istri, ngomongkan tentang keluarga, ngomongkan tentang anak-anak. Tapi intinya ada proses yang disebut tadi komunikasi. Gelenak-gelenik, terbuka menyampaikan apa yang menjadi aspirasi-aspirasi tanpa menyinggung perasaan, gitu ya. Kemudian juga uh, membuka diri, ya, membuka diri tentang aku ini begini, aku ini begitu, sukanya begini, sukanya begitu, juga dengan proporsional. Ini akan menjadi langkah pertama kesuksesan dalam membangun kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga kalau sejak awal kita menjadi orang yang membuka diri dan tidak mengikuti prasangka-prasangka. Ya, ini kita menepis prasangka-prasangka, membuka diri, berkomunikasi, menunjukkan diri kita apa adanya. Kan katanya Orang yang saling mencintai itu cirinya sudah tidak perlu berpura-pura. Cinta yang tulus itu cirinya adalah tidak ada lagi pura-pura. Nah ini proses bagaimana kemudian kita dalam kehidupan rumah tangga ya tidak ada kepura-puraan itu dimudahkan salah satunya dengan cara tadi berkomunikasi menyampaikan ini, menyampaikan itu, ya menyampaikan tentang diriku. Aku tuh paling nggak suka kalau diduakan gitu ya. Aku paling nggak suka. Misalnya sejak awal sudah menyampaikan itu ya nggak apa-apa gitu ya itu bagian dari proses. Aku tuh pengen kamu menghormati bapak ibuku seperti aku menghormati bapak ibuku. Bagaimanapun mereka orang yang sangat berjasa. Aku ingin kamu tuh jangan sampai menyakiti ya bapak ibuku, mertuaku. Jangan pernah membentak. Aku seumur hidup itu eh, belum pernah dibentak oleh bapakku, ya belum pernah dimarahi keras-keras oleh bapakku, maka kamu nanti jadi suamiku, tolong jangan pernah bentak dan marahin keras-keras ke aku kalau kamu bisa gitu ya. Itu itu kan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi-aspirasi kita, harapan-harapan kita, membuka diri kita tentang seperti apa kita sejatinya. Nah, ini akan menjadi langkah awal dari kesuksesan berkomunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Saya kira itu materi untuk yang malam hari ini ya, masih ya karena memang kita rencananya ada berseri, tetapi malam hari kita membuka dari poin awal, bagaimana kita terbuka, kita jujur, kita, apa namanya, membuka diri, kita harus menyampaikan aspirasi-aspirasi kita secara proporsional kepada pasangan, juga kepada mungkin anak-anak kita, anak-anak kita juga kita minta untuk menyampaikan hal yang serupa kepada kita, ya dalam kehidupan kita berkeluarga, sebagai langkah awal supaya kita bisa membangun keharmonisan dan membangun kebahagiaan, karena tidak bisa tidak ya tadi kita sudah sampaikan urgensinya betapa banyaknya persoalan dalam kehidupan rumah tangga, persoalan dalam keluarga dan masing-masing itu menyimpan menekan, menyimpan menekan itu menjadi bom waktu yang bisa meledak pada suatu saat itu hanya karena sebenarnya kurang dikomunikasikan. Hanya sebenarnya karena bagaimana kemudian kita berdasar kepada prasangka-prasangka, bertindak berdasar prasangka-prasangka Mudah-mudahan Allah membersihkan kita dari prasangka-prasangka, apalagi kepada keluarga kita, dan mulai memberi taufik kepada kita untuk saling terbuka, berkomunikasi, menyampaikan berbagai hal kepada pasangan, kepada anak-anak, dan kepada keluarga yang membuat berbagai hal. Kita lakukan, kita respon, itu benar-benar berdasarkan pemahaman yang benar, bukan karena prasangka-prasangka. Materiun, mudah-mudahan bermanfaat sebagai pembuka dan ada masih ada kelanjutan-kelanjutan materi ini tentu nanti tapi kita mulai dari poin awal ini. Materiun, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.